Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) resmi melantik pengurus PSSI periode 2023 sampai 2027. Pelantikan juga dihadiri sejumlah pejabat olahraga lainnya. Pelantikan dipimpin langsung Ketua KONI, Marsiano Norman di kawasan Senayan Jakarta. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya secara langsung dilantik di depan sejumlah petinggi organisasi olahraga Indonesia diantaranya Menpora, Dito Aryo dan juga Ketua Nosi Raja Sabta Oktohari. Ketua KONI berharap PSSI di bawah Erik Thohir semakin maju. Alhamdulillah hari ini kita baru saja melantik uh, Ketua Umum dan jajaran pengurus PSSI harapan masyarakat Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan jajaran pengurusnya, prestasi sepak bola Indonesia akan semakin meningkat. Artinya transformasi sepak bola Indonesia menuju prestasi yang lebih baik, tentunya itu yang harus kita kawal bersama gitu ya. Jadi saya minta seluruh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia juga melihat secara objek, objektif Bagaimana PSSI menggelar liganya? Bagaimana juga PSSI menyiapkan tim nasionalnya? Kita transformasi PSSI ini salah satunya ingin merubah tradisi. Tradisi artinya apa? Bahwa PSSI harus transparan dalam pengolahan keuangannya. Tradisi juga menciptakan iklim pertandingan sepak bola yang bersih. Tradisi juga punya prestasi tradisi pembinaan yang menyeluruh dari bawah tentunya, dan tradisi-tradisi lain yang memang itu bisa menjadi bagian daripada komitmen jangka panjang. Jadi bukan hanya karena euforia masih games.